Anda masih bersama saya Irfan Tramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, satu pohon besar di pinggir Jalan Raya Sumedang Cirebon, tepatnya di Desa Cireki, Kecamatan Tomo Sumedang, terbakar dan tumbang sehingga melintang ke jalan raya. Pohon tersebut terbakar akibat sang pemilik membakar lahannya dan merambat ke pohon tersebut. Sebuah pohon besar terbakar dan tumbang serta melintang ke jalan raya. Beruntung pada saat pohon tumbang, arus lalu lintas dalam kondisi lengang sehingga tidak ada kendaraan yang menjadi korban terkena pohon tumbang tersebut. Namun akibat tumbangnya pohon tersebut, arus lalu lintas dari kedua arah berhenti total. Antrian kendaraan dari kedua arah, yakni dari Cirebon dan Sumedang, diprediksi mencapai 5 km. Ada himbauan untuk pembakaran banyak agar masyarakat jangan bakar hutan sembarangan dan tetap menjaga kelestarian hutan. Yang intinya masyarakat harus menjaga melindungi hutan beserta isinya itu. Untuk kondisi arus lalu lintas sendiri sudah mulai lancar sekarang. Sudah lancar. Tadi tersendat sempat berapa kilo dari hampir sampai nyelindu. Sampai kodang. Sebelum ini roboh, sudah ada warga yang mengetahui bahkan ini udah gini kan gitu. Jadi sepertinya stop semua gitu ya. Kendaraan dari kedua arah akhirnya bisa kembali normal setelah warga dan petugas berhasil mengevakuasi pohon. Diki Guntara, Bandung TV.